Nah, oh itu ya. Fani, Kak Fani. Mas. Oh iya. Ya Pak, saya ini taksi online. Oh, yang saya di belakang aja. Di depan aja. Ininya basah soalnya. Jok ininya nggak apa-apa. Oh, ya udah deh. Depan aja ya. Biasa Kak ini. Gitu apa? Ibu-ibu tadi bawa anak mau pipis di meja di jok saya. Hah, pipis? Iya, itu sana. Tahu. Makanya di depan juga. Ini sesuai titik, Mbak. Iya, rada cepet ya, Mas. Soalnya aku buru-buru banget nih. Halo, Yang. Maaf ya, aku rada telat. Kayaknya soalnya aku naik gokor nih. Abis kamu juga gak bisa jemput sih. Sekarang kamu buru-buruin aku. Bisa rada cepet kan ntar, Mas? Bisa, bisa. Mas, ntar cari apa gitu ya? Roti-roti. Kalau ada tukang roti, kalau ada toko roti. Tapi gak bisa, Mbak. Ini harus ini. Harus langsung ke tujuan. Soalnya aku buru-buru soalnya ini gak bisa lama-lama. Gak bisa ada berhenti-berhenti di Alfa di yang aneh-aneh gitu. Harus langsung sampai tujuan. Yaudah deh, sebentar-sebentar ya. Takut-takut telepon lagi. Terus ini Mbak, sorry Mbak, kalau di mobil saya tuh jangan sambil nelfon Mbak. Suka tinggalnya sih kalau gitu. Segitunya, kenapa emang ya Mas? Ya keganggu aja Mbak, lagi konsentrasi kan gitu jadi buyar gitu kalau ada lagi dengar orang-orang yang nelfon jelas gitu. Ke ATM juga nggak bisa nggak Mas? Nggak bisa Mbak, kalau sama saya harus langsung Mbak. Soalnya nih, saya dikejar waktu kan. Iya. Harus langsung sampai tujuan, soalnya nggak bisa berhenti-berhenti dulu. Lagi lipstick. Ya, mau make up ya. Mau ngapain Mbak? Terus Mbak, tuh kalau mau ini lipstick, hati-hati Mbak, jangan sampai kena jok saya, kotor nanti. Ya ampun, enggak Mas. Wah, bisa jatuh jadinya. Mas, bisa pelan-pelan nggak sih bawahnya? Katanya Mbak tadi suruh cepet-cepet. Mana lagi handphone saya? Cari aja di situ, barangkali Mbak. Yaudah, nanti aja lah. Hati-hati Mbak, jangan kena jok saya, Mbak. Enggak, ini saya pakainya di bibir, bukan di sofa, ini bukan di joknya. Cuma tanya aja masuk. Kemarin juga ada, ini apa, penumpang yang main-main lipstick itu kena jok saya kesini kotor-kotor. Saya lagi malas cuci mobil nih. Bayar gak seberapa, tapi banyak tingkah. Itu banget sih Mas, maksudnya apa sih Mas? Ya enggak, maksudnya cuma ngasih tahu doang, itu hati-hati kena jok saya. Emang Mbak pikir penghasilan supir taksi online berapa emang? Kecoret kan jadinya. Sih. Bentar lagi kan nyampe nih, udah saya kecoret lagi Ya makanya Mbak, nanti aja di sana atau di make up-an. Kenapa harus di mobil saya? Bayarnya seberapa nih? Ya emang kamu mau dibayar berapa? Ya maksudnya gak usah banyak tingkah gitu Mbak kalau. Ya, saya kan buru-buru aja dong, saya buru-buru gak sempet make up, gak sempet sarapan. Dari tadi mau nyari roti aja Mas gak bisa. Saya juga gak bawa uang ini nih, mau cari dulu ke ATM. Mas juga gak bisa, saya bingung ya, tau gak bisa mau. Dari saya harus ini, harus langsung ke tempat tujuan. Iya sekalian lewat kan di pinggir jalan ya, ada banyak. Ya bisa lah, kan hitungannya hitungan kiloan banget. Mbak. Kalau kecuali Mbak bayar Mbak, kamu mau bayar nambah ya baru saya antar gitu. Mas kok nyebelin banget sih? Bayar cuma 30.000 tapi banyak tingkah. Ya kamu gak usah nge-grab lah kalau kayak gitu. Gak usah jadi taksi online lah, gak ada pelayanannya banget sih buat. Bukan gak ada pelayanan Mbak. Mana saya cuma saya kasih bintang 1 kamu ya antar ya. Saya cuma ngasih penegasan. Ya kalau tujuannya ke satu titik, ya satu titik aja, nggak usah ada berhenti-berhenti. Saya kan dikejar waktu, Mbak. Mbak juga harus paham dong. Ya saya kan juga dikejar waktu kan kamu lagi. Ya makanya nggak usah ke ATM, nggak usah ke Indomaret dulu, maksudnya langsung aja gitu. Mas lagi PMS ya? Atau baru putus sama pacarnya? Enggak, saya baru putus, Mbak. Jelas lah orang nyebelin kayak kamu, iya lah diputusin sama cewek. Ada cewek yang mau. Mama terus itu pinggir-pinggir turun aja ya udah nggak usah sampai tujuan. Gimana Mbak? Gimana Mbak? Nggak usah sampai tujuan. Saya mau turun di sini aja tuh di pinggir situ tuh. Jangan atuh Mbak, jangan Mbak, jangan turun Mbak. Canda saya mau Mbak. Mas, tolong
nggak sama biasa kayak kamu? Bercanda, kamu pak, bercanda deh. Bercanda, kamu tadi bercanda. Iya. Yeah. Sama penumpang bercanda. Bercanda, saya bercanda. Lagi stres, lagi buru-buru loh. Iya, yeah, bercanda mas, sorry mbak, bener bercanda. So, mau mau diantar kemana dulu? Nggak, aku masuk, suka. Aku maaf banget, aku mah suka. Apa bercanda? Nggak, aku suka bercanda gitu orangnya. Jangan marah ya. Aduh, biasa mbak, biar kita saling kenal dulu gitu biasa. mau kemana sok diantar dulu? Iya. Muka apa dulu? Apa gimana? Iya yang kayak tadi aku ya. Bilang pinknya aku ke apa aja deh. Ya. Apa? Sekalian ada ATM sama mau beli ya. Sesuatu. Sorry ya mbak ya, jangan marah tuh. Bercanda aku mah. Iya nggak apa-apa. Ke apa dulu mbaknya? Mau kemana? Iya yang tadi ke apa? Ya. Aku antar dulu ya. Di depan ada mbak kalau nggak salah. Jangan ngambek atuh mbaknya. Nggak ngambek, cuman aneh aja ada orang kayak kamu ya. Canda aku mah. Mau kemana? Berarti mau ini, mau ya apa? Ya, kerja apa? Mau kemana? Iya, aku emang lagi buru-buru banget ini, banyak keperluan. Mbak, jangan marah atuh, maaf ya tadi. Juga ini, aduh bercanda mbak aku mah. Ya santai, nggak apa-apa. Boleh tahu namanya? Namanya Fanny. Oh Fanny, aku Jo. Jo? Jodohmu. Tiada bisa ku lupa saat yang indah, yang terindah yang kita lewati. Kayaknya Joshua. Enggak lah. Maya kerja sekarang? Mau ini langsung kerja gitu? Iya. Sorry ya tadi aku bercanda aku sama mbak. Nah, aku diantar sama mau kemana juga. Jangankan ke Alfamart mah, ke pelaminan juga aku antar. Siapa Fanny ya? Iya. Tapi daripada Fanny, kamu bagusan Diana loh. Diana? Cocoknya iya, udah merah-merah, udah merah gitu kan. Stylenya bajunya udah merah. Diana siapa? Diam-diam mempesona. Akan pernah kembali dan dapat ku pahami satu alasan yang kau beri apa yang mas kegiatannya apa aja selain taksi online? Ya dulu sih aku ini aku teh dulunya ya model aku teh dulu. Ya model apa tuh? Ini model iklan kayak FTV gitu film-film ini. Wah cuman ya gitulah karena pandemi kan nggak ada job jadi aku sekarang jangan diceritain lah kamu sedih mah nanti mbaknya nangis. Atas aku nggak asing ya tuh wajahnya ya. Ada tisu soalnya. Tapi kalau mbak mau nangis mah ini ada tisu mas. Ngapain nangis? Kan kamu yang sedih kok. Aku mau cerita yang sedih gitu barangkali mbaknya ikut sedih. Ya jangan sedih-sedih atuh. Jalanin aja. Iya jalanin sama mbaknya gitu. Menemaniku. Aja. Mbak, kayak mirip seseorang. Siapa tuh? Mbak, kayak mirip. Taruh sini ya. Tuh mirip ini ya. Taruh diri dari di mimpi aku. Walau berat untukku berpisah denganmu. Aku sudah air mata. Aku mengerti. Jam 10 nih, 10 lewat 5. Jam 10 lewat 5. Emang Bidadari udah keluar jam segini ya? Gitu lama lah. Kalau tengah malam keluarnya beda lagi namanya. Apa tuh? Mau mangkal. Suka mangkal gitu kan? Ya enggak lah. Hai saya cewek baik-baik kok. Mbak, sebetulnya aku teh mau cerita tapi takut sombong . Cerita apa tuh? Jadi aku teh dulu teh ya bisa disebut inilah vokalis lah gitu lah. Wah. Band gitu. Jadi aku apa? Band ini, band keperat. Berarti ini. Bisa nyanyi dong? Oh, suka ini lah, suka gak enak. Vokalis bukan? Gak mau sombong sih, tapi pemain drum? Enggak, aku vokalis, Mbak. Oh, vokalis. Jadi maksudnya gini kan, tadi aku udah ngerjain mbaknya nih.
Eh, Fanny, aku bilang ngomong Fanny enggak namanya? Boleh, Fanny. Ya, Fanny ya. Panggil aja Fanny, aku enggak suka dipanggil Mbak-mbak. Oh iya. Enggak mau ini aku mah enggak mau memanggil Fanny ya. Kenapa? Maunya panggil sayang. Warnaku simpan jauh rasa ini. Berdua jalani. Aku mau nyanyi buat Fanny karena aku udah ngerjain Fanny ya. Oke. Boleh. Jangan ini ya, jangan kagum ya. Biasa ini ya. Biasa aja, oke. Pernah aku jatuh hati padamu setulus hati. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Coba nyanyi. Rindu cinta. Tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia. Aku tak apa. Biar aku yang pura-pura lupa. Jujur ku hanya sesalkan diriku. Ih keren bisa nyanyi ya. Oh suka bener ah si Tetema ah. Kamu tuh namanya siapa? Nama aku tadi kan udah Jo. Oh jodohmu kan apa mau ini mau Diki ngomel-ngomel udah punya cewek emang aku emang kenapa kalau udah punya kalau enggak mbaknya ini huh? Mbaknya apa gitu apa kenapa? Lucu aja lucu gitu. Tadi kenapa nama aku mah Jo apa mau diganti apa? Jadi Diki tahu nggak panjang dikirim Tuhan buat nemenin kamu dikirim Tuhan. Enggak kalau ini mah ini aku mah sebetulnya mah nama aku teh Yang. Yang apa sayang? Tinggalkan mimpi ku. Namun bisa asik kakak yang ajak kompak. Iya, itu udah gimana tuh? Suka ini lah. Duh, macet ya. Bandung macet. Kak, kalau lihat kamu tuh aku kayak ingat lowongan kerja gitu. Emangnya aku enggak, emang bener, kayak lawan kerja. Maksudnya? Soalnya aku pengen ngelamar kamu. Mohon Tuhan untuk kali ini saja. Beri aku kekuatan. Kak, kalau aku mah cita-citanya pengen ini, pengen punya pintu Doraemon aku. Iya, sama aku juga. Hah, sama? Kenapa kakak pengen pintu Doraemon? Biar bisa kemana aja sama kamu. Setelah hariku, hariku bersamanya. Hariku bersamanya. Aku mau nanya sama semua cowok sama kamu termasuk ini apa? Lebih kalau dikasih pilihan, milih cewek cantik atau milih cewek pinter? Aku mah gak peduli ya, mau cewek cantik mau pinter juga. Yang penting aku mah tipenya kamu. Aku mendambanya. Aku jadi gak jadi gombal deh. Terus kalau angka juga aku mah sukanya 8. 8? Ya bagus angka 8. Enggak, aku sama kamu tuh kayak angka 8 gitu. Biar gak putus-putus. Kuatkan untuk menata mata. Mohon Tuhan. Ini bentar lagi nyampe. Deg-degannya ini ya kalau sama cewek cantik mah. Sorry ya kak tadi aku marah-marah ke kakaknya gitu. Gak apa-apa. Ternyata kamu cuma ngerjain doang ya. Terus, emang enggak ya kalau yang sekarang mah beneran enggak aku gak ngerjain. Yang ini yang ngomong-ngomong ke kakak. Kirain lagi PMS atau apa tadi tuh apa teh? Eh si kakak mah itu kalau kejatuh kak? Ini jatuh nih. Ini. Beri aku kekuatan untuk menang.
mata matanya. Mohon. Jatuh ya kak. Apaan ini teh? Ini lost. Udah nyampe kak, bentar lagi kak. Nah di sini. Yang ini kak, yang di sini ya? Iya iya iya. Thank you ya. Oh iya. Itu apa? Itu tadi kontak aku ya. Kontak kamu? Iya, kalau misalnya mau ada kontak-kontakan, kontak aja. Oh, siap kak, tenang aja. Iya, gak apa-apa. Nah, kalau kita mau cerita-cerita, mau apa gitu ya. Cerita hantu. Hantu ya. Terus ini kak, aku mau ngomong tapi jangan marah ya. Kak, aku sukanya nonton YouTube gak? Suka nonton YouTube? Jadi sebenarnya ya, dari itu aku ngerekam kakak gitu. Hah? Ngerekam gimana tuh? Iya, jadi kamu tuh ya lagi kena prank. Halo. Gak apa-apa masuk konten aku, gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, nama channelnya Egatri Okta, nanti aku kasih linknya. Egatri Okta. Iya. Aku namanya bukan Jo, kak, namaku Ega gitu. Gak apa-apa ya aku masukin YouTube ya? Iya, gak apa-apa. Tuh, itu kakak punya ini gak? Punya Instagram gak? Aku mau follow dong. Punya. Mana? Coba cek. Fani, F-nya 1, A-nya 3, N-nya 2, Y-nya 9. Taruh. Fani ya? Fani. Wah, ini jadinya kayak gitu. Ini? Iya. Follow ya. Di follow TK. Bukan nanti kan. Kalau ini. Gak apa-apa ini masuk YouTube aku. Gak apa-apa. Kita dulu tuh. Sabar aja. Ini ya, kameranya. Ini nih. Halo. Hai. Oke, kak. Aku mohon maaf banget udah.